Yo, halo cuy, di video kali kita akan main jatuh dia Ultraman Up lagi karena request kalian banyak banget. Bang, masih belum banyak, jadi kombiin woy, cepat kombiin. Oke, ku kombiin cuy ya. Kalian itu suka banget ya sama Ultraman Up seperti aku cuy. Aku juga suka Ultraman Up sih cuy. Langsung kita klik GX Zone. Oke, langsung aja. Kemarin tuh setauku ya cuy, kita udah sampai ke si ini ya, back dulu ya, para Ultraman pendahulu. Nah, kayaknya tuh kita udah sampai di next dulu ya cuy. Nah, kemarin tuh kita udah sampai di Full Moon Exandum ya cuy. Jadi sekarang kita akan pakai si Sky Deathmax. Terus yang di bawah ini aku gak tahu siapa, gak kelihatan namanya. Terus kita pakai Leo Zero Knuckle. Terus di sini masih banyak banget sih cuy. Ada Connect Liquator, Power Strong, Badai, Max Beam Escalip, Thunderstream, dan Sodium Galaxy. Oke ya cuy, langsung aja di sini. Dan masih monster juga masih banyak banget ya cuy. Di opening pertama kita kali ini kita akan langsung aja si Ultraman Up yang belum pernah kita kombi. Siapa? Aduh, ya kepencet cuy. Aku nggak tahu ini siapa. Aku nggak tahu monster ini siapa cuy. Aku belum. Aku pernah lihat kayaknya cuy. Siapa monster ini? Siapa nggak tahu ya, kita masukin dulu. Siapa namamu? Hilang. So, Fusion Hub. Sorry ya cuy, pembukanya diawali dengan monster. Ini monster siapa cuy? Kalian komentarin, tahu nggak kalian cuy? Ini siapa? Gak tahu aku cuy. Sorry ya, monster aku nggak kenal kamu. Yo. Oke cuy. Aduh, ada suara geledek gitu ya cuy, gak apa-apa. Langsung aja di sini kita pakai Fusion. Next, kita harus percepat ini cuy. Kita pakai Sky Dash, 3 Sky Tap sama Mech udah. Sekarang kita pakai Ultraman Dyna sama si Ultraman Taiga. 3 ya cuy, bukan Taiga. Oke, pertama kita pakai si Dyna. Oke, Ohombo, Dyna Ultraman Dyna. Jing. Ultraman Dyna. Sudah. Terus kita pakai si Ultraman 3. Mana Ultraman 3, aku membutuhkan 3. Aku pinjam kekuatanmu. Ultraman 3. Aku meminjam kekuatan cahayamu. Kayak gitu cuy, suaranya cuy. Bergabung jadi satu, langsungan cuy. Oke, ayo cepat bergabung. Ob. Superion Cosento. Wih, Ultraman Ob Superion Solgate namanya cuy. Keren promnya cuy. Sangat kurus dan ada seperti apa ya cuy, kayak armor-armornya gitu di tangannya menempel. Terus warnanya itu ada 3 bagian cuy. Keren banget. Dan di kepalanya cuy ada emas-emas dimana kita bisa mengeluarkan laser cuy. Keren kan? Ulti. Udah gak bisa cuy. Next, Fusion List. Next, sekarang kita si Ultraman Taiga Sky Type dan Ultraman Max. Oke, Ultraman 3 Sky Type. Oke, Ultraman 3 Sky Type ya cuy. Mana kau Ultraman Taiga? 3. Huah. 3 song. Ultraman 3 Sky Type. Tadi 3 sama siapa ya? Tadi 3 sama siapa cuy? Lupa aku, sorry. 3 sama Max-san ya cuy. Kita kalau di Jepang namanya Max-san. Oke gitu ya cuy. Langsung aja Max, mana Max? Max-san. Ultraman Max. Lah kok Jack? Kamu itu Max bukan Jack woy. Gak apa-apa deh, kita fusion ya. Jadi apa cuy? Gak tahu cuy. Gak tahu jadi apa. Ini apa jadi sesuatu yang keren nak. Oke baiklah, akan ku tunggu sesuatu yang kerennya itu apa. Ini dia pergabungan antara ku. Saita Semax. Oh, Skydash Smug. Oke cuy, ini dia bentuknya cuy. Dia memakai shell cuy, seperti Mikasa ya. Wow, dan tubuhnya dibalutin armor. Di tangannya itu cuy ada sesuatu untuk memukul ya cuy. Terus di bagian punggungnya juga ada shell dan seperti armor yang ditaruh di sini kayak Ultraman siapa nggak tahu, lupa ya cuy. Oke, keren sekali. Langsung kita naik lagi. Masih 4 menit ya cuy. Langsung kita naik lagi ya cuy, sambil kita jelasin cuy. Sekarang Ultraman Zero Knuckle.
Oke cuy, Ultraman Leo dan Yero bergabung cuy. Guru dan murid bergabung cuy. Kalian tahu gak cuy? Leo, Astra, Yero. Leo dan Astra adalah dari guru Ultraman Yero cuy. Diceritakan Yero itu dulunya sangat nakal. Gak nakal sih cuy. Dia tuh sangat kuat cuy. Dia ingin mengambil plasma spark seperti itu. Aduh, aku malah cerita ya cuy. Ya udah langsung aja kita pakai ini cuy, Leo. Ya udah ya cuy, kita pakai Leo. Guru Leo. Ultraman Leo. Itu cuy, Ultraman Leo. Yero. Ultraman Zero. Heeeah. Chikaino yami no chikara. Wokai shimasu. Nah gitu cuy. Bergabung kita woy. Wow, jadi apa cuy? Ultraman Orb. Leo Zucker Zero Tux. Oke cuy. Dari bentuknya ini kayak dia pakai jaket ya cuy. Aku agak gak suka cuy. Tanduknya terlalu gede. Terus di tengahnya itu kepalanya kayak lebih kecil. Terus dia kayak pakai shell, kayak pakai jet. Dia pakai sabuk cuy. Untuk menurutku nilai dari Ultraman Orb ini adalah nilainya itu 85% ya cuy. Sorry Ultraman Zero kenakel. Yo tidak apa-apa karena ini fromku yang asli. Oke ya. Sorry ya aku kasih kamu nilai 85%. Yo gak apa-apa deh. Next kita langsung pakai lagi siapa di urutan berikutnya. Di urutan berikutnya kita akan pakai yaitu Ultra Seven dan Ultraman. Ini AC, Ultraman S. Ultraman S ya cuy. Ini Ultra Seven dan Ultraman S. Oke. Ultraman S, Ultra Seven. Ultra Seven adalah ayah dari Ultraman Zero cuy. Oke. Dia adalah seorang pejuang tangguh. Langsung aja kita pakai Ultra Seven. Di Ultra Seven. Ultra Seven son. Ultra Seven. Cah. Terus di sini kita pakai si Ultraman S. AC. Ultraman AC. Yes. Oh gitu nyebutnya coy. Ngegas dia coy. Aku minjam kekuatan cahayamu. Oke, kita akan berubah menjadi Ultraman yang tidak kita ketahui. Ultraman apakah ini? Apakah keren atau tidak? Oh. Sangka S. Oh, Ultraman of Slugger S coy. Widih, Ultraman-nya kok kayak iblis gitu cuy. Dia pakai pedang dari Ultraman Zero. Terus badannya Ultraman S berotot, tapi kakinya kecil. Ultraman-nya seperti Ultraman jahat ya cuy. Dari matanya, dari alisnya itu kayak Ultraman jahat cuy. Aku kasih nilai Ultraman ini yaitu 90% cuy. Kalau kalian mau kasih nilai berapa silahkan ya cuy. Aku pakai 95% aja. Oke. Satu kali fusion lagi dan kita outro. Wow, udah cuy. Oh, udah ya. Ini next episode. Sekarang kita pakai ini masih ada ya. Oke, kita akan pakai si Lightning Attacker itu belum pernah kita pakai ya, cuy. Mana nih? Nah, ini si Lightning Attacker ini belum pernah kita pakai ya. Kita pakai Ultraman of Trinity. Trinity Fusion ya. Oke. Untuk bagian akhir kita akan pakai yaitu Trinity Fusion, cuy. Oke. Ginga-san. Ginga. Victory Sun. Ultraman Victory. X Sun. Ultraman X. Aku meminjam kekuatan tiga cahaya kebenaran. Oke cuy, Trinity Fusion. Wow, langsung jadi Trinity Fusion ya cuy. Apa ada suara Ultraman Orb? Kurenegai Orb Trinity. Wow, keren cuy, keren banget. Oke. Ya udah cuy, gitu aja. Jangan lupa tolong subscribe channel video ketemu kalian. Biar cerita aku berikutnya ya, dikritik lah. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya ya cuy. Dadah. Dadah cuy.